Sekretaris Bidang Sosial dan Kebencanaan DPP PKB Lukman Hakim menuturkan, partainya menyiapkan calon yang diusung di Pilgub DKI Jakarta 2024 mendatang. Dalam kajian internal partai, Lukman mengaku pihaknya melirik artis Raffi Ahmad dan juga Agnes Mo dari luar unsur partai. Pasalnya kedua artis tersebut memiliki empati kuat pada nasib dan kehidupan rakyat. Lukman menuturkan Raffi Ahmad dinilai sebagai artis yang sukses dalam mencapai popularitasnya dan kesuksesan dari hasil kerja kerasnya. PKB juga mempertimbangkan Raffi karena yang bersangkutan adalah anak muda kreatif dan inovatif. Lukman menilai Raffi juga rendah hati meski sudah berada di puncak popularitasnya. Sementara Agnes Mo dinilai PKB mampu mengharumkan nama bangsa dan negara Indonesia atas kerja kerasnya menjadi musisi go internasional. PKB menilai Agnes Mo sebagai sosok perempuan gigih, pekerja keras dan pantang menyerah. Lukman menuturkan proses Agnes dalam menuju karirnya saat ini menjadi modal penting untuk menjadi pemimpin penuh empati kepada rakyat. Meski demikian, nama keduanya muncul dari hasil kajian yang bersifat internal partai. Namun PKB membutuhkan masukan dari masyarakat mengenai hasil tersebut. Demikian Tribunnews update kali ini, saksikan terus informasi selanjutnya hanya di channel tribunnews.com. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!